Tetapi kalau itu yang dibuang kotoran, saat ini di Indonesia lebih dari 160.000 tiap tahun orang mati karena diare ini. Dan kita tidak pernah mengangkat ini jadi isu yang menarik. Bahkan di tingkat nasional pun tidak pernah jadi isu. Dalam konteks di Semarang ini banyak orang sakit diare, mencret, karena nggak punya jamban. Saya datang dengan jamban, dengan pengetahuan dan motivasi, dan mereka akhirnya punya jamban. Ya di sini nggak punya jamban, misalnya itu ada kalau puluhan tahun. Punya ya gitu di depan itu jambannya. Jamban untuk WC, untuk buat buang air. Ya namanya di sini kan orang nggak ada, tapi di situ bikinnya ya tempatnya jelek-jelekan gitu. Ya apa adanya, namanya orang nggak ada tuh gimana. Untuk buat makan aja susah, kok bikin jamban. Jadi jambannya di depan itu. Jenis apa tuh tambak, tapi jenisnya tuh bikin kayak kayu-kayu gitu. Ya kadang terganggu, misalnya kalau ada angin, tuan muap. Terganggunya ya dari baunya, dari itu, kayak kotor-kotoran itu. Ya. Karena mau saya makan, terganggu, ya itu dari kotoran ya. Situ. Ini Pak ya? Ya. Oh, ini istirahat juga. Ya, terganggunya dari baunya itu. Istri saya dan anak saya pernah kena tipes. Istri saya dirawat di rumah sakit itu selama 4 hari, 4 malam pernah. Kalau anak saya 2 hari, 2 malam. Itu karena? Tipes. Kalau anak saya baru gejala tipes. Kalau istri saya udah. Dulu sama sekali tidak punya jamban, tidak punya MCK. Saya kadang numpang sebelah, itu rumah sebelah itu tadi. Kadang ya buangnya di depan ini, tambah. Ya alhamdulillah setelah punya jamban saya sendiri pribadi dan keluarga itu tambah sehat lah. Setelah dibangunkan jamban Pak Budi terus enggak kumat lagi. Problemnya selama hampir 15 tahun saya membuat jamban, yang saya bangun berapa? 10-20 ribu jamban. Sementara Indonesia kita ini masih ada jutaan. Maka tantangan saya adalah bagaimana mewujudkan semua orang keluar punya jamban. Disitulah yang mengatakan saya secara tangan saya nggak mampu menjangkau itu. Makanya sebagai seorang intelektual, saya adalah mengadvokasi. Please negara, please membuat jamban, please membuat jamban, please membuat jamban.